Ah, ini tolong berubah. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum, benar nggak? Betul. Apabila kaum itu atau orang itu tidak berubah. Ini tidak gratis. Betul. Tidak gratis. Kalau zaman dulu, zamannya si Abdullah, Anda datang berubah. Tadi mengis. Bersemedi, makan makanan, ya nggak? Sekarang di kamar, Anda tiga hari, yang Anda pingsan dua orang. Boro-boro makanan, ya? Gitu. Jadi intinya hidup ini tidak gratis, butuh perjuangan. Naik tangga capek nggak? Ya. Tapi pemandangan mana teman kamu yang bisa sampai lantai tiga dengan Anda yang di lantai bawah? Indah mana di atas atau di bawah? Di atas. Dia bilang, aduh indahnya. Anda comberan mulu indah. Yang di bawah bilang, yang di atas, oh luar biasa indah. Untuk meraih keindahan, kenyamanan di atas butuh perjuangan. Satu lantai atau satu tangga, tangga Anda naik juga butuh perjuangan. Anda akan terengah-engah, capek. Benar enggak? Benar. Berarti apa? Harus berjuang, enggak ada yang gratis. Dan Anda harus bersyukur, ya. Hari ini Anda statusnya adalah seorang pekerja, bukan seorang pengangguran. Nganggur paling enak nanti 2018. Apa Pak? Ada Piala Dunia soalnya. Ada disuguhkan satu Piala Dunia. Ya, bola full, bola. Bola. Ya. Tapi habis itu disiram air panas sama istri kita ya. Ya, habis tidur dulu, habis nonton bola tidur. Ya, sementara anak butuh susu. Adik butuh biaya. Ya, saya tidak kenal kalian. Saya yakin Anda bukan orang miskin, ya bukan orang pelit ya. Kita yakin uang gaji Anda ada sisikan untuk adik Anda yang mungkin 100 ribu bayaran seragam, ya kan? 100 ribu untuk jajan, benar nggak? Benar. Ini sudah dinyatakan setiap akhir bulan. Ya, makanya di era pertama raya mudah-mudahan kita tidak ada telat gaji. Bahwa perut tidak bisa ditunda. Dan gudang yang paling besar, bilang bapak saya, adalah perut. Semuanya masuk, jengkol berdiri pasar semuanya. Ya kan? Terus apa lagi? Generasi, ya kan? Apa lagi? Semuanya! Dan saya yakin kalau tidak ada perut, orang juga tidak akan berambisi kok. Jadi ketua DPR lah, pura-pura sah. Ya, itu coba. Ya kan? Itu karena apa? Sudah kekayaannya miliaran, tapi masih aja mobilnya mungkin puluhan, tapi masih saja ya, karena itu, karena dalam Al-Qur'an ya, dalam kitab ada yang muslim ini sudah dikatakan manusia ini nggak ada puasnya, ya nggak ada puasnya. Makanya diberikan contoh nabi seorang manusia, bukan malaikat, benar nggak? Yeah. Kalau seorang malaikat dia nggak punya nafsu, makanya contohnya nabi manusia. Dalam arti apa? Nabi seorang manusia yang memang sudah disucikan oleh Tuhan, oleh Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda, saya lihat kan 100% Muslim nih. Jadi saya, makanya saya tanya, ada yang non Muslim nggak? Tidak ada. Jadi saya mengarahkan ke, ke spiritual kita, ya. Jadi intinya adalah kita diajarkan adalah untuk bekerja. Kerja itulah ibadah. Kerja itu ibadah, benar nggak? Ya. Makanya kita harus, ya, kita harus siap sedia, ikhlas terutama, ya. Banyak orang yang kerja tidak ikhlas. Apa yang terjadi? Tidur ditemukan di pojok polisi, ya. Terus begitu ada pengawas, pura-pura kerja, karena kan nggak ikhlas. Dia pikir ada pengawas rajin, tidak ada pengawas kendor. Padahal Anda bekerja dengan baik, ya nggak usah melihat atasan lihat atau tidak. Anda akan dilihat, ingat ya, bapak saya sering ngomong, ya. Bapak saya sering ngomong begini, kamu kerja dengan dua mata, benar nggak? Ya. Tapi hasil kerja kita dilihat ratusan pasang mata, termasuk pegawai, Djarum, pabrik. Gak usah Anda minta promosi, Pak Johan, tolong dong saya dipromosi leader, Pak. Gak perlu. Pasti nama Anda muncul sendiri. Ketika ada diumumkan, kira-kira siapa ya Pak Totok ya?
Pak Budi, kira-kira siapa yang jadi leader nih penggantinya? Karena si leader yang ada di Djarum mau dipromosikan jadi supervisor. Oh, si apa sih ini, Pak? Neng, saya akan tanya ke manajemen. Siapa manajemen Djarum? Oh, si A, si B. Anda pasti dipromosikan sini. Gak perlu, Pak, saya gak perlu. Kenapa? Anda bekerja dengan ikhlas. Mau ada atasan, tidak ada atasan. Ada pengawas Djarum atau tidak ada pengawas Djarum, Anda kerja rajin. Ya, ingat, tidak ada yang menghargai cleaner. Ayo, siapa yang cita-cita jadi cleaner? Ayo, siapa yang mau dari kecil? Nanti, nanti ya Pak. Kamu cita-cita jadi apa? Tekan tuh, saya betul. Saya jadi cleaner Pak. Tapi alhamdulillah baju apa maksudnya? Ternyata dia jadi perawat polisi.